Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit perkongsian bersempena Traffic Jam. Kita sudah maklum Bani Israel 12 kabilah kerana keturunan daripada Nabi Israel ataupun Nabi Yaakub alaihi salam. 12 kabilah yang memperoleh 12 matai, juga kisah mengenai 12 anak-anak Nabi Yaakub alaihi salam. Dan kalau kita perhatikan, Yusuf alaihi salam telah berkata di awal surah Yusuf, dan semua kisah bermula daripada mimpi berkenaan, mimpi yang kita semua sudah maklum. Inni ra'aitu ahada asyara kaukaban. Sesungguhnya saya, wahai ayahanda yang saya sayangi, saya melihat 11 kaukaban, bintang yang sangat cerah. Soalan, kenapa 11? Kenapa tidak 10? Kerana bukankah saudara-saudara Yusuf yang melakukan keburukan kepada Yusuf adalah Usbah, 10 orang berkenaan. Bunyamin tidak tersenarai di dalamnya. Bahkan Bunyamin adalah mangsa sebagaimana abangnya Yusuf. La Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina. Bunyamin itu ataupun saudara adik kandung Yusuf itu sendiri mangsa keadaan, menjadi mangsa seterusnya selepas Yusuf alaihi salam. Tetapi kenapa Yusuf diperlihatkan di awal surah dan Yusuf diperlihatkan secara realiti, ya, secara ainul yakin di akhir surah, yang sujud adalah ke-11-11nya termasuk Bunyamin? Sedangkan situasi 10 dengan Bunyamin ini berbeza. 10 yang sujud dengan satu lagi yang sujud Bunyamin, pengalaman yang menyebabkan mereka sujud berbeza. Tetapi orang-orang yang tidak mengetahui apa-apa, ya, ketika menyaksikan peristiwa dalam istana Al-Aziz ini, yakni istana Yusuf alaihi salam ini, mereka pasti menganggap 11 ini hanya sama sahaja, ya, sebagai seorang muslim salihin, ya, yang menunjukkan hormat dan takrim mereka kepada Yusuf alaihi salam dalam bentuk sujud hormat kepada baginda atau sujud kepada Allah. Tetapi dengan Yusuf itu kiblat, bukan menyembah kepada Yusuf. Soalannya adalah kenapa tidak dirakamkan inni ra'aitu 'asharata kaukaban? Kenapa kena 11 kaukaban? Kenapa Bunyamin ini isunya sama level? Sama level dalam mimpi itu, sama level, iaitu kaukaban, sama dengan abang-abangnya, abang-abang tirinya. Sebenarnya inilah yang indahnya tentang Al-Quran. Kerana dalam satu surah anda diperlihatkan dengan satu perkara, tetapi bila merujuk kepada surah yang lain, anda diperjelaskan dengan lebih terang tentang perkara berkenaan. Ya, benar, Yusuf diperlihatkan dalam mimpinya 11 itu sujud. Dan istana Al-Aziz di hujung surah juga telah terkejut melihat, ya, peristiwa 11 itu sujud. Tetapi hakikatnya daripada 11 berkenaan, ada satu yang berbeza daripada 10 berkenaan. Memang secara zahirnya semuanya sama, tetapi pada hati masing-masing ada beza dan ada kualiti yang berbeza. Sebab itulah apabila kita melihat kepada surah Az-Zalzalah, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan hari akhirat nanti, ya, semua orang akan diperlihatkan amalan masing-masing. Ya, liyurau a'malahum, semua akan melihat amalan masing-masing, diperlihatkan amalan masing-masing. Jadi semua akan melihat bagaimana seseorang itu sujud dengan yang lain-lain. Ya, kita solat bersama dengan yang lain-lain. Tetapi adakah satu bentuk keadilan sekiranya kita diberikan ganjaran solat sama dengan munafik yang solat? Kerana dia pun solat, kita pun solat. Adakah sama ganjaran orang yang bersedekah lillahi ta'ala kerana dipaparkan di akhirat dia bersedekah, fulan bin fulan bersedekah, dengan satu lagi orang yang sedekah ria'an nas, untuk menonjol-nonjol pada manusia? Kalaulah pada mahsyar nanti, kalaulah hari hisab nanti, Allah Ta'ala menghukum, memberikan keputusan berdasarkan zahir amalan, maka itu bukanlah keadilan. Kerana berapa banyak kriminal yang berlaku, berapa banyak sesuatu
jenayah ataupun perbuatan-perbuatan tertentu berlaku yang asasnya adalah pelaku tidak sengaja. Apa pendapat anda kepada satu peristiwa seorang Bani Israel telah menyebabkan kematian seorang Kibuti? Adakah anda nak mengatakan dengan mudahnya hanya kerana rakaman CCTV seorang lelaki yang telah menumbuk seorang pegawai polis Kibuti, ya, seorang pegawai polis Mesir, seorang pegawai polis Firaun, sehingga menyebabkan kematian dalam CCTV itu dapat dilihat bagaimana seorang telah membunuh? Walhal Musa alaihi salam tidak pun sengaja. Bacalah Suratul Qasas, ya, jangan duk baca Taurat, ya, yang bercampur kebatilan dan kebenaran hari ini, ya. Jadi kalau kita perhatikan Musa alaihi salam, wa ana minadh-dhalin, saya bukan sengaja buat. Dah ajal dia, dah memang begitu Allah Ta'ala takdirkan. Saya bukan sengaja. Saya berniat untuk menghentikan brutalism, gangsterismnya. Tetapi yang berlaku adalah Allah takdirkan dia mati. Jadi keadilan di padang mahsyar adalah Musa alaihi salam, kalau kita ambil contoh Nabi Musa, adalah Allah bukan rakamkan sahaja fawakazahu faqadha alaih. Tetapi Allah Ta'ala juga merakamkan bagaimana doa baginda meminta taubat kepada Allah dan mengakui baginda telah tidak sengaja melakukan. Jadi keadilan Allah di padang mahsyar bukan sekadar zahir amalan itu dipaparkan, CCTV amalan zahir sahaja, tetapi niat itu bagaimana, ya, kerana kok mana pun innamal a'mal binniat, apa motif di sebalik perbuatan berkenaan, sengaja atau tidak sengaja sebenarnya. Jadi bila Allah Ta'ala paparkan bukan sekadar zahir amalan, Allah Ta'ala paparkan juga batin pada setiap amalan, di sinilah letaknya keadilan dan di sinilah letaknya perkara yang hakim-hakim di dunia ini tidak boleh melakukannya, iaitu menghukum seseorang dengan apa sebenarnya motif yang sebenar, the real intention behind every actions yang berlaku, dan tidaknya judge book by its cover semata-mata atau sekadar dengan bukti-bukti semata-mata. Tetapi di dunia ini memanglah begitu yang mampu kita lakukan, nahkum bil zawahir, tetapi Allahu ya'lamu sarair. Sebab tu menarik dalam surah At-Tariq, Allah Ta'ala kata yaumatu bala sarair, hari itu semua rahsia akan didedahkan, yakni motif di sebalik setiap perbuatan. Dan dan dikukuhkan lagi maksud yaumatu bala sarair ini dengan keterangan-keterangan dalam surah Az-Zalzalah sendiri tadi, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Apa maksud sebesar zarah? Sebesar zarah antara tafsirannya adalah sesuatu yang tidak boleh dilihat dengan mata kasar. Sesuatu yang tidak boleh dilihat mata kasar. Saudara boleh nampak seseorang, ya, melakukan kesalahan di atas jalan raya. Tetapi barangkali kita tidak mengetahui apakah sebenarnya sebab jadi begitu. Ya, jadi kita menghukumnya sebagai orang yang melakukan kesalahan. Tetapi sebesar zarah maksudnya, apa sebenarnya motif dia? Adakah dia sengaja? Adakah dia tidak sengaja? Adakah dia lalai? Adakah dia memang tidak perasan? Atau bagaimana sebenarnya? Jadi sebesar zarah itu pun menjadi pengadilan, menjadi pengadil kepada kepada situasi sebenar amalan berkenaan. Dan dikukuhkan lagi dalam suratul Adiyat, di mana wahussila ma fi sudur, wahussila ma fi sudur, yang berasal daripada hausal. Hausal ini adalah dasar kepada segala sesuatu, dasar kolam renang di bawah sekali itu namanya hausal. Jadi wahussila maknanya Allah Ta'ala bukan hanya memaparkan presented, tetapi Allah juga memaparkan dia punya real intention, apa yang mendasar dalam hati seseorang ataupun apa yang kita sebut sebagai motif sebenar juga dipaparkan. Subhanallah. Maka sebab telah berlakunya penghakiman secara zahir dan batin, maka datanglah suratul Qari'ah selepas surah Al-Adiyat dan Az-Zalzalah, iaitulah Allah Ta'ala sebut fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu, kan. Jadi inilah yang menunjukkan zahir 11 itu sujud, tetapi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala 10 dengan yang ke-11 itu tidak sama sujudnya. Ya, 10 itu sujud kerana keinsafan akibat daripada proses tarbiyah Yusuf alaihi salam sepanjang mereka datang ke Mesir meminta bantuan, dan mereka adalah pesalah-pesalah yang menginsafi kesalahan mereka, melakukan dosa kepada Yusuf alaihi salam dan kepada Yaqub alaihi salam.
Ya, tetapi Bunyamin bukanlah seperti 10 orang abang-abangnya. Sujudnya adalah sujud syukur kepada Allah kerana mempertemukan semula beliau dengan abang kecintaannya dan menyelamatkan beliau daripada rencana keburukan abang-abangnya. Dan setiap ya 10 dengan seorang itu adalah berbeza sebesar zarah masing-masing. Jadi subhanallah, ini antara keindahan Quran. Bila kita melihat sesuatu surah dari perspektif surah yang lain, dia menambah kemukjizatan dan kesempurnaan Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.